Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Tami Official. Hari ini pada tanggal 23 Januari tahun 2022. Sekarang saya ada di Jalan Kartika Plaza. Jalan ini termasuk jalan yang cukup populer di Bali, khususnya di Kuta, dan saya akan menunjukkan kepada kalian tentang situasi terbaru di jalan ini. Karena di jalan ini terdapat banyak sekali hotel, restoran, mall, dan bar, spot bar, macam-macam di sini. Dan di sini juga pusat para turis biasanya. Tapi berhubung karena pandemi, tempat ini adalah termasuk tempat yang paling sepi di Bali. Sangat berbeda dengan tempat-tempat seperti di Seminyak atau di Canggu, karena memang turis yang datang ke tempat ini adalah turis dari luar negeri. Ayo kita jalan melihat situasi sepanjang jalan ini, dan akan dilanjutkan sampai ke jalan pantai. Nah, seperti apa situasinya? Silahkan tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum menonton video saya selanjutnya, tolong tekan tombol like, subscribe, dan share video ini agar Anda tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Dan jika Anda punya request video dari Bali, silahkan komen di bawah. Saya mendengar kabar dari salah satu teman saya dari Australia bahwa Australia akan membuka penerbangannya pada pertengahan bulan Februari ini. Dan yang bisa datang ke Bali hanya dari negara bagian seperti Sydney, Adelaide, Melbourne, kecuali dari negara bagian Perth atau Western Australia. Karena di Perth sendiri kasus Omicron ini masih cukup banyak, jadi mereka belum bisa membuka border mereka. Situasi jalan di sepanjang jalan ini masih cukup sepi karena memang di sini banyak sekali toko yang masih belum buka, meskipun ada kabar bahwa Australia akan membuka bordernya untuk bisa datang ke Bali. Tapi masih ada juga yang membuka usahanya, membuka tokonya, dan di depan saya ini ada sebuah mall besar, yaitu Discovery Shopping Mall. Thank you.
Setelah berjalan dari jalan Kartika Plaza, sekarang saya berada di jalan Pantai Kuta Bali. Terlihat berbeda sekali dengan jalan yang ada di jalan Kartika Plaza. Jalan ini sangat ramai, banyak pejalan kaki dan sepeda motor lalu lalang. Sepertinya mereka akan pergi menuju Pantai Kuta untuk menikmati sunset di sore hari. Inilah Hotel Grand Ina dan di depan saya ini adalah gerbang Pantai Kuta. Terlihat sepeda motor dan mobil berhenti untuk menurunkan penumpangnya. Dan di depan saya ini ada Hard Rock Cafe. Dan di depan Hard Rock Cafe ini adalah parkiran sepeda motor yang terlihat penuh. Dikarenakan hari ini adalah hari libur atau hari Minggu, jadi warga berbondong-bondong datang ke pantai untuk menikmati suasana sunset di sore hari. Dan setelah saya terus berjalan, akhirnya saya menurunkan kecepatan karena di kawasan ini cukup padat kendaraan dan saya harus pelan-pelan. Jalan di Pantai Kuta sangat ramai. Terlihat semua pertokoan atau hotel atau restoran di sepanjang jalan Pantai Kuta ini mereka buka. Karena memang Pantai Kuta masih menjadi salah satu pilihan terbaik untuk menikmati suasana sunset di Pulau Bali. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya terus bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru dari Pulau Bali. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.